studionya dan seru-seruan bareng sama Nabdoholic yang udah datang di sini. Terus juga terima kasih juga buat semua teman-teman yang udah hadir yang jauh-jauh dari Tangerang, dari Jakarta yang pagi-pagi melawan macet ya. Terima kasih sudah hadir. Semoga nanti seru-seruan bareng sama Serika, bareng sama tim Nabil Indonesia dan juga bareng sama Co-Pilot Yunsu. Aduh capek kak, ternyata ngomong ya. Dari aku, perwakilan dari KNG Story, terima kasih banget karena ini salah satu eventnya kita. Selain event-event sebelumnya itu biasanya kita kayak ngirim gift ya, sekarang agak beda nih, kita nobar. Jadi aku perwakilan dari KNG Story, terima kasih banyak supportnya dan apalagi di hari pertama banyak banget yang antusias untuk nobar. Sampai tadi pagi masih di DM kita juga mau minta yang kedua. Jadi minta aku yang kedua. Ya, jadi aku berterima kasih sekali. Semoga yang ada di sini bisa menikmati Yunsu dan punggung seksinya. Walaupun co-pilot ya kan, tapi kan aksi walaupun cuma kayak 3 detik, 4 detik di trailer kan bikin deg-degan ya. Bikin khawatir gitu, bikin kepikiran. Anak gadis ini gimana gitu iya, kan? Bikin mikir ini kayaknya dia 20-an sih, bukan 40-an. Bukan 40-an. Oke, kita udah ngucapin terima kasih. Dan dari Serikap juga terima kasih banget buat teman-teman Kim Nanggel Indonesia dan juga CGT yang udah memperbolehkan Serikap ikut nih. Apalagi kan kita sebelumnya juga sempat kolaborasi juga sama teman-teman dari Kim Nanggel Indonesia untuk live Serikap Goslat yang selalu tayang setiap hari Jumat jam 8 malam, walaupun beberapa minggu ini lagi absen ya karena sibuk kerja bun gitu. Apalagi kita abis ini agendanya kita sebelum, karena kayaknya mereka tuh udah, mereka gak suka kita ngomong kak, mereka lebih pengen kita nonton dong gitu, malah bercanda. Sorry banget ya. Ini pengenalan singkat aja dari KNG Story ya. Jadi KNG Story ini punya 5 admin, salah satunya saya, dan kita punya apa namanya tugas masing-masing gitu. Nah ini terbentuknya dari apa, awalnya cuman ngobrol di DM berlima, terus jadinya karena banyak banget yang pengen, kok Nabil gak punya fanbase sih di Indonesia gitu, padahal kalau ditilik diajak ngobrol satu apa namanya satu grup itu banyak banget. Akhirnya kita bikin ini dan sudah berjalan 1,5 tahun, jadi umurnya sama kayak Game Story Entertainment. Yeay. Tepuk tangan dulu dong. Happy birthday. Oh udah happy birthday belum? Udah. Happy birthday to you. Sorry. Lanjut. Jadi mohon dukungannya, jangan di unfollow ya, kalau bisa ngajak teman-teman yang lain untuk follow kita, pasti beritanya up to date. Oke. Kalau dari aku Agni kan tadi udah perkenalkan dari Serikap SRICAP itu yang logonya ungu dan kuning di sebelahnya Kemenangan Indonesia. Mungkin ada yang penasaran apa sih Serikap nih, setama ini ngomong aja bacot banget gitu ya. Serikap ini adalah sebuah media di mana kamu bisa menemukan informasi terkait aktor, aktris, film, dan juga drama Korea. Mungkin ada yang udah beberapa follow juga, terima kasih banyak. Kalau yang belum follow, gak follow juga gak apa-apa. Gak maksa, siapa tau memang bukan pasarnya gitu. Nanti sebaiknya follow. Gitu ya, sebaiknya. Selain di Instagram, kita juga ada YouTube, kita juga ada Spotify, kita juga ada Facebook. Ada TikTok juga yang bisa kamu... semuanya nih para Yoruban yang ada di sini mampir serikap.ch, pokoknya cari aja serikap.ch. Di situ nanti kamu bisa menemukan informasi terkait aktor, aktris, film dan juga drama Korea gitu Yoruban. Jangan lupa ya. Berarti halal untuk yang multi fandom ya Pak? Multi fandom karena setiap hari Jumat Serikap itu akan kerjasama dengan beberapa fanbase. Kita udah pernah kerja sama Kim Nanggil Indonesia, kita udah pernah kerja sama Iron for LSG, terus juga kerja sama So In Book Indonesia, So Yeji Indonesia, banyak gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang juga fans aktor-aktris lain selain Kim Nanggil gitu ya, bisa follow juga. Kita setiap hari Jumat akan ngobrol terkait project terbaru dari aktor-aktris, dan juga kabar terbaru dari aktor-aktris tersebut. Jadi feel free to follow, serikap.ch, silahkan menemukan keseruan di sana. Dan acara hari ini juga nanti akan kita tayangkan di YouTube-nya Serikap, Instagram-nya Serikap, TikTok-nya banyak tuh. Semua social media Serikap. Kita yang makasih loh. Aduh, gak selesai-selesai nih. Oke. Yo, doorprize-nya dimarahin. Dimarahin sama ibu. Iya. Kita harus buru-buru doorprize. Jadi doorprize-nya ya, Robun. Seperti tadi kalian udah tahu kan, dari tiket kalian, para penonton yang hadir hari ini, itu ada fishbowl yang isinya adalah tiket doorprize ya. Nanti kita akan undi, ada banyak pemenang. Jadi dari 35 ini ya, seenggaknya 12 dapat lah ya. Ada 7 macam, boleh kan dijelasin yang ada di sini 30. Macamnya ada 7. Ada 7 macam, totalnya 20. Jadi kayaknya yang ada di sini ya
harusnya dapat ya. Ya 15 yang gak dapat nanti sharing aja lah. Termasuk panitia bisa dapat. Oh, panitia bisa dapat? Dapat dua kali kali ya, bisa ya. Ini kan atas semua panitia nih, ya kan? Terus semua panitia yang dapat. Yuk, langsung yuk. Sebelum dimarahin sama Bunda nih. Aduh, ya Allah, heboh ya. Kategori yang pertama itu Ginamgil Happiness. Ini ada 6 untuk nambah untuk 6 orang ya. Nanti bagi yang nomor seatnya beruntung langsung turun ke bawah ya. Oke. Okay. Ya baru dibersihin. Oke. Okay. Yang pertama ya. Ini dapatnya isinya adalah Kim Namgil Happiness. Tapi bukan tiket ke Korea menuju Kim Namgil, nggak ada, nggak mampu. Jadi cek nomor seatnya ya. Seatnya yang pertama itu ada dari E6. E6 mana? Panitia. Panitia. Masa panitia. Next kedua. Oke. Okay. Untuk seat yang kedua C3. A, B, C, C3. Silakan Kak. Ini bukan panitia ya? Bukan ya, Kak? C3. Lanjut. Turun, agak turun nih dari C, jadi A sama B enggak ada. D7. Dapat Kak? Alhamdulillah. Ya Allah, kaget banget ya dapat apaan tuh ya? Dapat door prize sih memang. D7 ya, Kak? Ini yang ketiga kayaknya sih saya ya. Keempat, Kak. Keempat ya. Itu 2 3 4 A3. Gak Dewi, A3, bener? MC sendiri, dapat sendiri. Padahal aku gak pengen dapat. Nah ini agak turun nih ke bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di seat yang ini ada E8. E8 siapa Bunda? E8. Ayo cek seatnya. E8 ini. Lewat, berarti bisa nambah lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. A, B, C. C8 ada? Alhamdulillah. Kita satu lagi ya, karena tadi yang E8 itu gak ada, Yorobun. Aduh, bedohnya aku nih, maaf ya. Satu lagi. Nah, ini harusnya bukan panitia ya. B8. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Haleluya semuanya. Udah ya, ini kita foto dulu ya, Kak. Kita foto dulu dengan hadiahnya. Kak, sini aja Kak, ke tengah Kak. Pikir banget kemarin aku jurang. Sini Kak. Sini Kak. Dah. Selamat Kak. Walaupun bukan tiket dari Korea, nggak apa-apa ya Kak. Oke, next yang kedua, gantungan kunci Hyunsoo. Ada 4 orang untuk 4 seat ya. 4 seat dari 4 orang. Oke, okay. Let's go. 4. Maaf banget ya Robon, aku yang dapat A1 di pojok sana. Mohon maaf. Padahal tadi, ya sorry. Ya kan nggak dapat kunci. Oke, yang kedua, E7. Ini sebelah temannya, E7, ya kan? E7 kok. Oh, jadi salah. Berarti ini deh. E7. Oke, next. Oke, next. Ajak. A8. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya. Next. Satu lagi, C6. Dapat ya, alhamdulillah, gantungan Hyunsoo. 1 2 3 satu lagi ya, berarti ini terakhir ya. Yang terakhir ada dari B6. Congrats Kak. Tadi aku ketemu kakaknya lagi foto poster di depan. Oke. Okay. Next, foto dulu ya. Gantungan kunci Hyunsoo. Kita ke tengah ya, jadi pinggir jurang. Let's go. Terima kasih banyak Kak. Let's go Kak. Tempelan kulkas Hyunsoo untuk 1 orang. Ini kalau nggak punya kulkas tempelnya di mana ya? Dipikir nanti aja ya. Ditempel di kulkas kosan juga boleh.
ditulisin tapi jangan diambil, dapat dari Premier. Let's go, let's go. Ini dari B5. B5. 234. Alhamdulillah. Aman ya Kak, bisa ditempel di kulkas kosan, bisa ditempel di kulkas rumah. Habis itu ada poster Kim Gil untuk 3 orang. Nah, yang jadi inceran yang mana? Kita enggak tahu ya, ada poster untuk 3 orang. Buka. Seksi kali. Seksi banget kali. Ih, apa itu? Tadaaa! Bisa ditempel di tembok kosan, tembok rumah, asalkan jangan dipakai buat ngusir anjing ya Robun ya, terlalu ganteng. Let's go! Lumayan buat terlalu malu-malu kan. Abang udah bawa belum? Ijo nih. 3 orang ya? Untuk 3 orang. Mohon maaf ya Robun, aku lagi. Aduh, aku duduk di sana. Ya. Atau aku mau kasih aja deh ke teman-teman yang lain deh. Iya, kasih teman-teman ya. Masa aku mulai dapat tapi dihujat masa lagi. Let's go, let's go. A5. Ya heboh si bunda, ya Allah. Iya. Bunda tolong ingat dari Ami. Dari A1, iya. Tolong. Terima kasih banyak. Let's go. Oke, okay, yang kedua. B3. Alhamdulillah. Sama ya posternya ya? Ini ganteng lagi! Ganteng semua sih, maksudnya tapi ini ganteng banget! Putih bener, pengen ngajakin nikah ya kan? Rasanya? Gak bisa, susah. Oke, satu. Eh, dia